asas bagi MSM Islamik. Okay, so sekarang ni kami berpusat ataupun center kami berpusat di Kajang yang diberi nama LSN Islamic Learning Center. Ketika SPM yang pertama kali turunkan, iaitu pada tahun 2015, saya belum ada lagi ataupun LSN belum turunkan. Okay, jadinya pada selepas berakhirnya SPM tu, saya terus terletik di LSN sendiri, ya, LSN Islamic ni. So sebelum mula tu saya macam lost lah, sebab walaupun dah tahu, dah terletik idea tu, tapi saya still perlu mencari mentor. So saya mengikuti, kita panggil apa tu, Glide Advance. Jadi ajar oleh penganjur. Saya tak tahu sama ada ilmu yang saya dapat ni pada 2015 ataupun 2016. Tapi yang saya ingat speaker ni adalah Coach Makno sendiri. Masa tu Coach Makno menerangkan tentang kita panggil apa ni, department-department yang ada dalam sebuah perniagaan. Okay, kita ada department marketing, department sales, department HR, operation, admin dan juga finance. So Coach Makno terangkan satu persatu department dan terangkan apa sebenarnya job scope bawah setiap department. Dan itu yang paling saya rasa macam sangat membantu bisnes saya. Okay. Pada 2015, saya baru first time. So, dan masa tu tak buat NSL lagi. Lepas balik, nak belajar daripada jalan kelas advance tersebut, saya dah dapat rentak. Okay. Tapi still, orang kata pun ada kelompongan, ada cacat-cacat yang betul. So, 2016 saya attend lagi. Masa tu saya rasa lebih lega, saya rasa lebih yakin untuk teruskan, dan memang saya dapat mengaku memang ada perubahan yang lebih, alhamdulillah hasil makin meningkat, saya dapat rasa saya lebih tahu syarat operasi dan saya nak manage team, sangat banyak. Okay, sejujurnya saya sangat-sangat menyenangkan, bukan sekadar untuk orang-orang yang dah buat tuition ataupun yang dah ada pusat tuition, saya juga sarankan untuk orang-orang yang belum ada pusat tuition, yang masih bergerak secara personal, bergerak secara sendiri. Sebab kadang-kadang tu bila kita tak attend benda-benda macam ni, kita tak tahu perkembangan semasa, dan kita tak tahu sebenarnya berapa market price sekarang, kita banyak tak tahu. So bila kita tahu, kita sentiasa dalam satu circle yang sama mindset, so kita perlu berada dalam tu. So first kali saya nak cakapkan, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih, okay, kepada tim penganjur, kepada tim CNN sebab sudi interview saya hari ini. Dan juga terima kasih banyak sebab sudi bersusah payah berpenat lelah untuk menganjurkan seminar yang bagi saya bukan calang-calang, iaitu STPM. So yang 2 tahun untuk turut dan masuk tahun ni akan 3 tahun lah. Dan saya nak ucapkan saya berterima kasih. Saya juga nak cakap minta maaf kalau ada banyak buat silap. Dan saya sentiasa mendoakan semoga kita semua, okay, semoga tim penganjur dan semua orang yang terlibat, okay, sentiasa betul-betul.